Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News. Berita 1, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah mengirim surat permohonan untuk menghadap kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan pencalonannya sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Mahfud MD mengaku telah mendapatkan izin dari Jokowi untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi mantan gubernur Jawa Tengah dalam Pilpres 2024 mendatang. Izin tersebut sebelumnya telah disampaikan Mahfud MD melalui surat tertulis yang disampaikan melalui Kementerian Sekretaris Negara. Dirinya terus juga telah meminta untuk bertemu langsung dengan Jokowi jika sudah berada di Indonesia. Diketahui Presiden Jokowi saat ini masih berada di Tiongkok untuk sebuah agenda bilateral. Saya sudah dapat izin cuti untuk besok. Kalau pejabat setingkat menteri itu cutinya pada saat ada kegiatan, misalnya pendaftaran, kemudian kampanye, kemudian tes kesehatan, dan itu sudah saya sampaikan. Bapak Presiden belum datang, jadi kita belum tahu. Tapi saya sudah membuat surat dan sudah diterima tadi di Setnek. Saya ingin dipanggil pada kesempatan pertama.